Cik Fadila, berapa usia anak anda ni? 1.5 tahun. 1.5 tahun, comel dia. Saudara, Hari Ibu jatuh pada Ahad ini 12 Mei dan wajar pengorbanan mereka patut diraikan. Peranan ibu pada zaman ini bukan sahaja untuk menjaga anak, tetapi juga untuk mengukuhkan kewangan keluarga. Apatah lagi dengan kos sara hidup yang meningkat, mencapai keseimbangan antara kerjaya dan keluarga menjadi cabaran untuk ramai ibu. Dan ini menjadi tumpuan detik untuk malam ini. Saya dengan secepatnya mencari childcare. Harus hari-hari call childcare center. After I give birth, I actually started working once my son is about 3 months old. It's actually a wrong move. Macam unfair tau, dia macam sebab I choose tak hantu, not hantar dia pergi sekolah. Many parents explained that the most challenging period was during the first 18 months as parents are adapting to a new phase of life to care for an infant while juggling work responsibilities. Tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Ungkapan yang kerap digunakan bagi menggambarkan begitu kuatnya pengaruh seorang ibu dalam pembesaran anaknya. Namun dengan tuntutan kos sara hidupnya semakin melambung hari ini, ramai ibu kini turut terpaksa keluar mencari rezeki untuk keluarga. Adakah pengaruh disebut-sebutkan itu terjejas juga? Siapa pula yang menjaga anak mereka? Kalau dulu, abang-abang yang nombor satu dan nombor dua adalah ibu saya yang menolong. Tapi pasal sekarang dia sudah sibuk dengan masak di kedai warungnya. My family, my dad is a single dad of 4 kids. My brother, me and 2 younger twins. My dad already has a handful, so I don't really want to really add on more to my dad. Inilah realitinya menjadi cabaran bagi ibu bapa hari ini, iaitu kesukaran mendapatkan bantuan ahli keluarga lain untuk menjaga anak mereka. Pilihan lain pula adalah mendapatkan tempat di pusat pengasuhan bayi, mencari khidmat neni atau pengasuh, ataupun mengambil pembantu rumah. Setiap satu pilihan ini turut membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai suami isteri, mereka tidak pasti siapa akan menjaga anak. Sudah tentu mereka akan risau atau mereka tidak dapat orang kata bekerja dengan lebih tenang dan aman. Pasal macam mana pun anak tu amanah dan tanggungjawab mereka. Mulanya kami mengambil pembantu rumah apabila bayi kami sudah masuk ke bulan ketiga. Sudah dilahirkan di bulan ketiga, kami ambil masa jangka lama sikitlah sebab kami masih mahu mengikut sama ada kami boleh adapt dengan the changes. Rancangan itu bagaimanapun tidak bertahan lama setelah pembantu rumah Syafina terpaksa dihantar pulang atas hal keluarga. Turut merugikan juga adalah kos lebih $2,000 yang dikeluarkan untuk membawa masuk pembantu rumah itu. Apabila kami dapat tahu yang kami sudah harus hantar dia balik, saya dengan secepatnya mencari childcare. Harus hari-hari call childcare center yang mana boleh mengambil anak saya dan sama ada vacancy. Mendapatkan tempat di sebuah pusat pengasuhan bayi tidak semudah yang dijangka.
Bagi estate-estate yang ramai penduduk ibu bapa muda, masa menunggu boleh memakan sekitar 6 bulan lamanya. Ini bermakna perancangan perlu bermula sejak si ibu memasuki trimester ketiga kehamilan mereka, sekaligus berisiko membawa tekanan kepada si ibu yang sedang sarat hamil atau baru sahaja melahirkan anak. Bagi mengatasi cabaran ini, pemerintah bercadang untuk mewujudkan lagi 1,500 tempat baharu pada tahun ini dan lagi 9,000 tempat pula menjelang tahun 2030. Ada keluarga atau pasangan yang mungkin tak dapat adakan sokongan daripada ibu bapa mereka sendiri, mungkin pasal kesihatan atau umur, then it is where kita balik kepada majikan, whether apa tu tempat kerja seorang ibu tu dapat memberi sokongan. Ria bukan nama sebenar, berusia 20 tahun, merupakan seorang ibu tunggal yang berdepan dengan cabaran ini keseorangan. Previously to get a spot in infant care in Singapore that I had to wait was about 6 months plus. Dan apabila Ria akhirnya mendapat tempat bagi anak lelakinya, beliau berdepan dengan satu lagi masalah pula. I was working rotation shift because I was a fashion advisor at first. I work at a boutique. So it was too hectic. I work from 10 to 10 or like 12 to 10. So tak ramai orang is available at that time untuk ambil my son from school. So I had to make more adjustments. Ini bermakna Ria perlu mendapatkan khidmat pengasuh atau nanny yang mana aturannya lebih fleksibel selain beliau sendiri menukar kerjaya demi waktu yang lebih sesuai. Masalahnya, yuran khidmat pengasuh yang boleh mencecah $3,000 sebulan. Mujur, beliau dibantu oleh badan amal yang ingin memperkasakan golongan wanita kurang bernasib baik, Daughters of Tomorrow, yang menawarkan khidmat pengasuhan pada harga yang sangat memadai. Dulu dia punya infant care is like 1. something K, but now I only pay less than $200 for my nanny every single month. With the extra money, I can actually treat my son to something. Macam like I can literally bring him into one shop and he can take anything he want and I'm able to buy it for him. Saya percaya bahawa kita sebagai ibu juga boleh mencari macam community. Komuniti di mana sama-sama mungkin ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang sepenuh masa menjaga anak boleh apa adakan this apa sokongan community support ni. Mungkin masyarakat juga tidak harus melupakan pepatah, membesarkan anak adalah tanggungjawab seluruh kampung. Jika semua pihak dapat menghulurkan bantuan, pasti beban dan tekanan yang dipikul si ibu dapat diringankan juga. Saya kadang tolong dia membuat kerja rumah dan menjaga anak sekaligus. Dulu saya pernah bekerja, jadi saya faham struggle yang working parents, working moms, they have to face the challenge. Siapakah seisi kampung yang dimaksudkan? Bagaimanakah pula peranan mereka dapat membantu? Serta apakah rancangan tambahan pemerintah untuk membantu para ibu? Semuanya disorot selepas ini. Perihal penjagaan anak tidaklah harus diletakkan pada bahu si ibu sahaja. Sesiapa sahaja dari keluarga, kenalan mahupun masyarakat am boleh menghulurkan bantuan dalam bentuk apa sekalipun. Dan ini agar kemaslahatan si ibu dan anak dapat terus tercapai selain menyediakan permulaan yang sebaik mungkin semasa tempoh pembesaran anak. Rutin seharian hari biasa Mamat Syari bermula sebelum 7 pagi. Menyediakan dua anaknya dan menghantar mereka ke sekolah sebelum pulang rumah semula untuk menghantar bayinya ke pusat pengasuhan pada pukul 8 pagi. Ada kalanya beliau terpaksa melakukan semua ini sendiri memandangkan isterinya, Nur Syafina, bekerja sebagai seorang jururawat dan perlu mengikut shift kerja dijadualkan. Masa zaman sekarang dengan cost of living
yang sekarang kita suami isteri harus keluar bekerja. Waktu saya siapkan mereka. So dari situ perhubungan kita boleh dikatakan lebih akrab. Rumah Nur Aizah Said pula pada pagi hari biasa meriah dengan kehadiran Ria dengan anaknya. Nur Aizah sudah menjadi pengasuh bayi Ria selama setahun dan hubungan mereka semakin hari semakin mesra dan rapat sekali. Saya dapat bantu our fellow mothers because I was once like them too, macam kerja. Yang paling penting, kita dapat tengok budak tu dapat serasi dengan kita, dengan ahli keluarga kita. Jadi di situ rasa dia punya kepuasan. Khidmat pengasuh lebih dimampui adalah antara usaha terbaru pemerintah untuk membantu golongan ibu bapa yang bekerja. Jika sebelum ini yuran pengasuh memakan hampir $3,000 sebulan, satu usaha rintis Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga atau MSF pada separuh kedua tahun ini bakal menawarkan yuran sekitar $700 sebulan, sama seperti yuran pusat pengasuhan biasa. Childminders, some of us may know them as nannies, are not a new concept. They were more common in Singapore in the 1970s and 1980s. Antara syarikat yang diundang terlibat dalam usaha rintis itu adalah Kiddy Bliss yang menawarkan khidmat penjagaan kanak-kanak daripada pelbagai peringkat usia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan kebolehan perkhidmatan jagaan kanak-kanak yang akhirnya memberi manfaat kepada kanak-kanak dan juga keluarga. Dan selain itu, pemberian subsidi untuk both parents dan untuk parents boleh meringankan perbelanjaan penjagaan anak-anak. Bukan itu sahaja, syarikat itu juga percaya usaha rintis tersebut berpotensi membantu lagi golongan ibu bapa yang memerlukan penjagaan fleksibel atau peribadi. Ini menawarkan sokongan penting kepada ibu bapa khususnya yang baru saja melahirkan anak-anak. Kami menawarkan pilihan perjalanan fleksibel, membolehkan ibu bapa mengaturkan perjalanan anak-anak mengikut keperluan dan jadual khusus mereka. Aturan yang fleksibel dan peribadi dimaksudkan itu turut disokong Badan Amal Daughters of Tomorrow yang melihat banyak kes di mana golongan ibu tidak diberi kelonggaran sewajarnya. For the women that we serve at Daughters of Tomorrow here, they don't really work the regular childcare hours. So they work shift work, so they work hours beyond 7 PM. So in turns, like they don't have any other alternative childcare arrangement. Dengan memperjuangkan golongan wanita kurang bernasib baik, Daughters of Tomorrow juga menyambut baik perbezaan besar terhadap yuran perlu dikeluarkan di bawah usaha rintis MSF berkenaan. While there are affordable childcare options available out there in the country, but it's also limited. The vacancies are very limited. While subsidies do kick in, right, it's not for most. It's not enough lah. Namun, adakah benar aturan yang fleksibel merupakan faktor utama bagi ibu bapa pertimbangkan sebelum membuat keputusan pilihan jagaan mereka? Situasi di dalam kelasnya macam mana? Boleh ke mereka menjaga anak saya seperti macam bermain bersama, ada kawan-kawan ke, safety issue semua. For me as a mom, actually I have separation anxiety with my son, and it's hard for me to trust anyone to take care of my son. Tahap profesional, keselamatan dan juga isu kepercayaan, tiga faktor yang mungkin perlu dititik beratkan penyedia-penyedia khidmat pengasuh agar dapat mengurangkan keresahan dialami para ibu. We do vet all our childminders and we do through surprise visit and screening for the childminders. So in the sense that can go to work without a care or concern lah. Kami mengutamakan nenek-nenek kami semua infant child trained. Jadi mereka boleh melakukan aktiviti bersama bayi-bayi ni di waktu lepas nap time. Diorang ada aktiviti dengan bayi-bayi ini. Di sinilah para pakar berpendapat hanya seseorang ibu sahaja boleh membuat keputusan tersebut.
iaitu meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada siapa yang mereka ingin menjaga anak mereka. Lebih-lebih lagi bila orang kata naluri seorang ibu tu kan kuat kan, dia nak kerja tapi dia terfikir dia tak sanggup atau tak sampai hati nak tinggalkan anak. So this is something saya rasa sebagai seorang ibu dia sendiri kena buat this keputusan sendirilah. At first bila my son datang, I actually macam 50-50, but then once I take him after the session, he looks very happy, he looks very bubbly, macam dia tak penat tak apa. Dalam pada itu, pemerintah baru-baru ini turut mengumumkan para pekerja boleh meminta aturan kerja fleksibel mulai 1 Disember nanti. Ini semua diharap dapat membantu para ibu terus mengutamakan anak mereka dengan pada masa yang sama terus kekal berkejaya. Selain itu, apa lagi yang boleh diusahakan agar memudahkan peranan penting yang dimainkan golongan ibu kepada keluarga dan masyarakat serta aspirasi mereka mendaki tangga kerjaya masing-masing. Sepatutnya government panjangkan sikit ataupun menambahkan childcare leave lah. Because macam right now I ada 3 anak, but I punya childcare leave cuma ada 6 hari. So kalau let's say anak satu sakit, 6 hari tu digunakan habis. Segunung kasih dicurahkan, seluas bumi jadi pengorbanan. Bakti seorang ibu demi anak menikmati secebis kehidupan. Begitulah kuatnya pengaruh wanita sehingga mereka diperlukan dalam pelbagai aspek kehidupan keluarga. Malah sentuhan keibuan seorang wanita ini menyentuh insan-insan yang dididiknya demi mencorak masa hadapan yang lebih cerah bagi generasi akan datang. Ikuti cerita mereka dalam Kisah SG selepas ini.